sini. Hah? Alamat yang dibilang Bianca tadi, aku nggak mungkin salah. Itu kan alamat rumahnya Akbar. Berarti Aisyah tinggal di rumah Akbar. Astaga. Kok mirip Aisyah? Ya Allah, jangan-jangan yang aku lihat waktu itu memang benar Aisyah. Ya Allah, ya Allah, kalau benar seperti itu, berarti aku yang bodoh banget. Udah di depan mata dan aku gak bisa kenalin Aisyah. Itu Akbar. Mau ke mana nih? Iya, Bude. Jamilah. Bude udah gak sanggup lagi ngurus bayi ini, Jamilah. Bayangin aja semalamannya nangis terus. Sampai Bude itu begadang semalaman suntuk. Bude gimana? Bude kayaknya ini nyerah deh, Jamilah. Bude nyerah, sekarang kamu mending pulang kampung ya. Urusin ini anak. Ya ampun, Bude, please deh, Bude. Kemarin Bude sendiri yang bilang saya pulang. Kemudian Bude sekarang suruh pergi. Ah, gimana sih, Bude? Jadi kamu gak mau pulang kampung? Awas ya, kalau ada apa-apa sama bayi ini, kamu jangan nyalain Bude ya. Bude jangan kayak gitu dong. Bude kalau bayinya rewel itu, ya Bude bawa ke rumah sakit, ke dokter, mungkin dia kenapa gitu, Bude. Anak saya kan yang barusan itu, ha? Iya kan, anak saya sakit. Sakit apa? Ayah di mana? Apa? Tahu? Sayang tuh lagi telepon. Gak ada hubungannya sama anak kamu, apalagi sama bayi kamu. Bohong, itu pasti bayi saya. Kasih tahu dia di mana? Saya nggak tahu. Kasih tahu. Apa sih, Aisyah? Dia tuh memang harus dikasih pelajaran ya. Gak kasih tahu. Apa saya mau pergi? Dia pernah. Yang sama kamu. Aisyah. Jadi ternyata selama ini benar. Perempuan yang tinggal di rumah Akbar itu memang Aisyah. Masih kamu gak apa-apa? Mas Akbar, aku dengar dia teleponan ngomongin soal bayi. Aku yakin itu anak aku, Mas. Mas, bayi aku gak meninggal, Mas. Aisyah, aku belum selesai cerita. Jadi, bayinya Aisyah itu ditukar sama bayi yang belum meninggal.
dan sampai sekarang kita nggak tahu keberadaan bayi itu di mana. Dan gue percaya sama Aisyah. Iya. Kita semua percaya sama dia. Aisyah, kita bicara. Please. Jalan-jalan. Yuk, kita cari udara segar. Saya di sini aja, Dok. Pak Dimas, tujuan kita kesini kan supaya Bapak bisa istirahat dengan tenang. Mudah-mudahan dengan kita cari udara segar, pikiran Pak Dimas juga jadi bisa lebih jernih. Ayo, Mas. Ayo, Pak Dimas, maksud saya. Panggil saya Senyuman Dokter aja. Mas kesini mau nyuruh aku pulang ya? Kalau emang iya,